Selasa tanggal 22 September tahun 2015 dimulai. Mengawali acara kita pada karena dengan kegiatan ini kita menjadi pahlawan masa depan. Dan supaya mungkin ini pelajaran bagi kita semua, karena inilah yang kita hadapi. Karena kita di negeri kita mungkin ya kurang masih baik, semoga upaya kita cari rezeki ke sana, ke orang, ke orang, supaya untuk perhatian kita bersama agar mungkin digarisbawahi dengan setiap kita pergi sana mesti ya mah kalau tidak ada dokumen yang sah, ada permit atau ada majikan yang menampu kita di sana semua. Tetapi oleh sebab itu, sebab inilah bakal inilah, karena inilah bakal terjadi begini. Dan insya Allah ke depan mungkin kita lebih baik, lebih teratur. Kita mesti ikut administrasi undang-undang peraturan negara masing-masing. Kalau mereka pergi ke sini, ke Indonesia, mungkin akan seperti itu juga lebih kurang. Tapi ini mungkin jadi pelajaran kepada kita. Jika contoh diladan turun tanya mendung yang tanya tadi, pada prinsipnya dokumen bersiap. Paling tidak guna majikan yang jamin kita yang tu hidup. Nyohana, nyaga, nasib kita nyo, yang pelagi nyo, tapi alhamdulillah, rahmat Allah don yang maha mungkin banyak umum, karena yang banyak umum dan meninggal dia na, bapa Allah dan agak-agak meninggal lagi bapa Allah bukti selamat dan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan ibadah punya. Rasa aja mandung, nyok lutuk, supaya di perusahaan Aceh agar kita ke depan harus apa sama-sama memperhatikan undang-undang negara orang ataupun dokumen yang sah. Ya. Jadi saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا